akhirnya kita sampai di kota Tarantuka. Dan sekarang mau cari angkot dulu. Ini pelabuhan Tarantuka, guys. Setelah perjalanan hampir 2 jam. Ya, bro. Hampir 2 jam kami melewati lautan. Dan tadi kita nikmati seperti itu dia. Welcome to Kota Rinya. So this over the guys, kita lagi naik ojek. Guys, kami sudah sampai di SMP Mater Tarantuka. Ini SMP Katolik Mater Inviolata, Yayasan Santo Gabriel milik para suster SSPS. Sepi karena guru-gurunya lagi pelatihan. Nah, ini pembina dan juga tim asesor sedang melihat inilah SMP-nya. Kita tunggu dulu mereka selesai break, baru kita akan coba bertemu dengan Pak Wayan selaku narasumber di workshop ini. Dan rencananya kami akan menginap satu malam di sini. Ada yang mau update mangga? Kemudian upaya di dalam ini ada mangga. Ini ada mangga karena di atas sini ada pohonnya. Kami sudah di mobil, di angkot menuju ke sekolah satu lagi, sekolah SLB. Ini dikelola oleh para suster Almah, diweri ya, diweri. Langsung mobil medis, Bapak, Ibu, dengan suster Bapak Ibu guru, saya minta tangkang teknik sudah selesai hari ini. Sampai setengah delapan.
Kemarin luar biasa ya. Kemarin bisa dapat juga. Menikmati indahnya kota Larantuka, guys. Pun kesihannya setelah. Siang Pak. Sekarang saya sudah berada di salah satu sekolah SLB. Ini SLB Negeri. Sekaligus juga melihat perkembangan yang ada di sini. Ini tempatnya di Weri, Larantuka. Ya, senang bisa datang dengan cuaca yang sungguh luar biasa, cerah. Dan pembangunannya di sini luar biasa juga ya. Dari tadi informasi bahwa di sini ada 130 siswa yang ada di sekolah SLB Negeri ini. Maka ini luar biasa besar dan banyak ya bangunan mereka sedang dibangun. Mengapa sampai di sini? Karena Pak Wayan adalah tenaga ahli pendidikan yang ditugaskan khusus untuk mengadakan riset di setiap sekolah-sekolah yang terluar, bagaimana mekanisme pengajarannya, mekanisme kurikulum yang mereka gunakan. Jadi mereka ditugaskan khusus untuk mengecek setiap sekolah-sekolah yang terluar. Nah, saya beruntung sekali bisa berada di sekolah ini, juga tentu didampingi oleh para suster. Oke, selanjutnya nanti kami ke SLB Suster juga, ke komunitas suster. Nah, selanjutnya nanti kami dari sini kami akan menuju ke susteran SSPS di apa SMP, karena saat ini juga para guru-guru SMP sedang mengadakan pelatihan untuk kurikulum merdeka ya. Dan rencananya malam ini kami akan menginap di sini, besok baru pulang ke Lowe Lebar Lembar. Mantap. Kenang-kenangannya suhunya sudah di belakang. Baik, angkat. Dan guys, nanti sore kami akan jalan-jalan lagi bersama dengan Bapak Wayan, menikmati indahnya kota Larantuka. Semoga saja bisa terwujud. Ini orang muda nih. Orang muda ini keren kali ini. Jadi kami mobilnya naik angkot kecil dengan jalan yang agak narrow, tapi lumayan asik sekali. Di sini sepanjang jalan ini saya lihat banyak sekali jambu monyet. Nah, kami sudah sampai di susteran nih. Terima kasih banyak suster ya. Jadi kami melanjutkan kembali ke sekolah pelatihan. Terus kerja turun. Terima kasih. Ya. Yo, dadah. Khusus dulu. Oh iya. Telah dikunjungi oleh para
Prater Kepala Sekolah dan Prater Rogi. Nah guys, sekarang kita akan menuju tanjakan yang luar biasa. Oke bro, gigi satu, kuatkan hatimu. Ya. Satu. Bukit Fatima. Bukit Fatima. Larantuka. Larantuka. Ah guys, sekarang saya berada di bukit puncak Bukit Fatima Larantuka. Di sini tempatnya sungguh luar biasa dan biasa digunakan untuk upacara-upacara keagamaan khususnya umat Katolik. Nah, di sinilah tempat puncak di mana semua pemandangan bisa kita lihat di atas puncak ini, dan nampak di sebelah sana itu adalah kota Larantuka. Jadi di belakang saya ini itu adalah puncak Golgota ya, dan jalan salib puncaknya di sini, dan semua umat berkumpul di bawah sini. Di atas puncak bukit ini kita akan melihat di bawah lautan lepas. Itu adalah Pulau Solor. Di belakangnya itu adalah Pulau Adonara. Nah, ini sekarang kita sudah berada di Pulau Larantuka. Sungguh luar biasa untuk mendapatkan keheningan doa, dan juga dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kerja keras untuk naik. Tapi jangan khawatir karena jalannya bagus, di aspal dan bisa ditempuh dengan sepeda motor ataupun mobil. Jangan lupa datang di Larantuka Bukit Fatima. Hai guys, selamat pagi. Kami hari ini berangkat ke gereja pagi yang cerah menuju ke Katedral. Katedral kan? Menuju ke Katedral untuk bisa pagi, dan kita akan meliput sedikit bagian-bagian di Katedral ini.
Guys, sekarang saya sudah selesai mengikuti misa di katedral paroki Reina Rosario Larantuka, dan rencana hari ini kami akan kembali ke Susteran dan melanjutkan perjalanan menuju ke Lembata. Tapi sebelumnya berangkat dulu mengantar Bapak Wayan ke bandara dan kami akan berpisah. Perjalanan yang indah di Larantuka sungguh luar biasa karena Mr. Bro sudah menjemput saya. Ini kami akan mengadakan vlog, dan juga suster tadi sudah mengantar. Nah, di sana. Oke, guys, sekarang kita akan pulang menuju Susteran. Let's go. Kalau di Toraja ada Larantuka, di sini adalah jalan. Jalan Tuka itu jalan mendaki. Ternyata di Larantuka itu banyak jalan yang mendaki. Jadi betul ada kemiripan Larantuka dengan Larantuka. Saya berada di pinggir pantai, di pinggir pantai kota Larantuka. Nah, di tadi kita ada selesai misa, dan di sana itu Mr. Big, itu Bapak Wayan. Gak tahu kenapa kami berjumpa di pinggiran ini. Ini latar belakang saya, ini adalah taman kota Felix Fernandez Larantuka. Ternyata ini luar biasa. Inilah pemandangannya kalau malam, bagus sekali di sini. Oke, guys, terima kasih. Nanti perjalanan terakhir ini Bapak Wayan. Brother, apa kabar? Kami akan berfoto-foto bersama di sini dulu ya. Oke, guys, bye. Sekarang kami sudah berada di pelabuhan, mau bertolak ke Pulau Lembata dan menunggu kapal tiba, menunggu di bawah pohon ini, menunggu dengan banyak penumpang yang lain, karena di sini jam 2 kapal ini akan berangkat ke Lembata, dan sepertinya kapal Sena Express akan mengantar kami ke Lembata. Oke, sampai jumpa di Lembata. Terima kasih untuk Larantuka. Bye bye.